pandangan tentang rancangan estro ustazah pilihan. Saya dah bagi pandangan kepada pihak yang tanya, yang kepada saya cakap, bila Dr. Muhaya tanya saya secara peribadi pun, saya cakap yang sama. Saya tak menghukum program tu, tetapi adalah menjadi masalah dalam apa saja. Apabila benda agama ini dijadikan benda untuk commercialize, saya membikinkan, berpura-pura menjadi sesuatu untuk menonjolkan sesuatu yang bukan hakikat diri saya. Kacau. Bergaya. Kalau nak jadi presiden Amerika, tak apalah. Obama dalam kempen dia nak jadi presiden Amerika Syarikat, memang hebatlah. Depa dalam kempen di Amerika ni nak jadi presiden, memang terpaksa sewa semua pakar. Artis pun mereka kena sewa. Cara angkat tangan, cara tengok kamera, semua ada style. Itu tak apalah, kerana mereka nak jadi ahli politik yang itu. Tapi satu orang yang nak jadi, nak sampaikan ajaran Islam, wanita pula, dia tak, sebenarnya tak perlu sensing, sengat tudung macam mana. Sebenarnya bukan itu. Kok dia nak pergi berlakon Ombak Rindu ke, tak tahu lah. Tapi bukan itu. Tapi kalau nak tunjuk, saya tak kata siapa-siapa filem, tapi saya kata biar benda itu nature. Satu orang muncul dan bercakap tentang Islam, kontennya bagus, okey, alhamdulillah, cukup. Dan dia tunjuk aktiviti-aktiviti yang boleh dibuat oleh orang agama supaya elok, itu tak apa. Tapi untuk dia komersialiskan diri dia, ini sesuatu yang membahaya untuk agama. Tuan-tuan tengok kebelakangan ni, macam-macam timbul. Puasa lah, haji lah, semua orang akan reka satu benda yang orang lain tak tahu. Baru siapa tanya saya baru ni, kata orang, kata ada ustaz bagi tahu dia, kalau kita tertangkap gambar Kaabah, kena dam seekor unta. Dan unta tu kena bagi pula duit tu kat ustaz tu untuk buat. Oh, akai cukup jenuh. Macam mana nak buat duit dengan agama ni? Maka orang-orang yang hanya ada duit saja nanti akan tengok ada bayaran itu, bayaran ini. Ini saya ingat, nak, kalau nak cari ustazah pilihan tak salah, tapi cari kualiti ilmu dia, sampaian dia, cari sudut-sudut tu lah, bukan...